Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berada di satu lokasi yang agak istimewa, terutamanya bagi kalangan peminat-peminat sukan lumba motosikal tempatan. Mungkin ianya tidak segah seperti litar antarabangsa Sepang, tetapi ia juga adalah sebuah litar yang tidak kurang juga pentingnya pada pembangunan sukan motosikal tempatan, sukan perlumbaan motosikal tempatan. Dan inilah dia Litar Lumba Rakyat Kuala Selangor ataupun LLRKS. Dan hari ini kita bersama dengan Sang Suzy, awek Amoy pada awek pada Jepun ni, Suzuki GSX-R 1000R. Saya diberi peluang untuk menguji pandu jentera ni. Tak senang lah nak uji motor ni, sebabnya nombor satu, ianya adalah sebuah motor atau sebuah sport bike yang agak ekstrim, mempunyai curahan tenaga yang agak tinggi. Kita akan mungkin tuliskan kapasiti horsepower-nya pada skrin video ni, dan kita tidak terlalu mementingkan pada figure-figure ataupun nombor-nombor yang mungkin kata orang tu menjadi bahan utama bagi channel-channel lain. Tapi kita seperti biasa di Fast Lens, di Fast Lens TV, kita lebih mementingkan report ataupun perasaan yang kita dapati ataupun yang kita terima daripada segi uji pandu, tunggangan, perasaan tunggangan, apa yang kita rasa, bagaimanakah ciri-ciri penunggangan yang terdapat pada motosikal ini. Kerana bagi saya, setiap motosikal ini ciri-ciri penunggangan yang agak berbeza, dan terpulang kepada keperluan diri sendiri ataupun terpulang kepada kesukaan penunggang itu sendiri. Jadi kita berbalik pada Suzuki GSX-R 1000R. Seperti biasa, 1000cc, dah tentunya power, dan sport bike dah tentunya membongkok, handle rendah, upside down fork, tayar besar, lebar 180. Yang tayar ini dibekalkan daripada Bridgestone Battleax RSH Racing Street. Sangat mencengkam, menariklah kalau sport bike ataupun motosikal kalau didatangkan dengan tayar-tayar yang agak lebih tinggi sikit pada average. Jadi sungguh pun ia mungkin tidak sehebat sebuah tayar perlumbaan, tetapi bagi sebuah sport bike Suzuki GSX-R 1000R ni, sudah tentu memerlukan cengkaman yang kuat, kerana motor ni seperti dicipta untuk melibas selekoh-selekoh yang ada di depan anda. Jadi Suzuki GSX-R 1000R ni merupakan model 2021, dan seperti biasa ia mempunyai engine mode, traction control, ABS, dan juga yang sangat-sangat menyeronokkan menunggang motosikal ni ialah dia punya quick shifter lah. Jadi quick shifter ni ialah seperti yang dibekalkan pada motor-motor perlumbaan. Quick shifter ni membolehkan anda menukar gear tanpa tutup throttle, buka je tarik throttle. Kalau anda tarik tu, anda berani sikit, anda boleh tarik sampai lampu merah untuk tukar gear tu menyala, ataupun anda berada di
RPM hampir pada garisan merah itu pada 14.5 ribu RPM, 14.5 ribu lah, okay, 14.5 ribu RPM, dan anda terus songkit gear, tak payah tarik clutch, tak payah tutup throttle. Dia akan mempunyai sensor untuk berhenti, untuk membolehkan penukaran tersebut secara baik atau secara secara lembut. Dan begitu juga kalau anda ingin downshift pun masih boleh menggunakan quick shifter, tapi kita macam old school, kita memerlukan sikit tarikan clutch, dan bila drop gear tu terlepaskan clutch untuk memberikan engine braking yang yang agak diperlukan ketika nak masuk seleko-seleko. Tetapi seperti kebanyakan motosikal sport, gear 6 bunyi dia agak mengaum. Kita dah pergi 200 lebih kilometer sejam pun masih lagi mengaum seolah-olah ada gear 7. Saya dapati ianya semakin menjadi kebiasaan pada motosikal-motosikal sekarang, kena mempunyai rev motor, rev engine yang sangat tinggi. Dan gitu juga kalau dibandingkan dengan beberapa faktor lain seperti waktu penunggangan, motor 1000cc sekarang ni adalah bagi saya dah macam 250. Kerana kita lihat daripada segi fizikalnya, hampir tak tumpah ataupun tak lebih kurang sama besar dengan Ninja 250. Jadi mungkin sudah menjadi kebiasaan manufacturer sekarang mengeluarkan motosikal yang ringan, yang agile, yang nimble dan bersaiz kecil. Kerana waktu saya mula-mula melibatkan diri dalam bidang ni dulu, kalau 1000cc kita panggil motor kebau kan, saiz dia besar dan nak corner susah. Tapi sekarang ni kalau saya diberi peluang menguji pandu 600cc, saya rasa saya dah tak boleh bawa 600cc kerana ia mempunyai position riding yang sangat ekstrim, sangat menunduk. Sedangkan kalau macam kita tengah duduk, tak bergerak pun rasa macam nak tertongging ke depan, bunyilah ekstrim tundukan dia, dan terlalu ringan. Jadi 1000cc sekarang ni pun ringan, tak macam rasakan dia. Kalau saya rasa dia ada sikit berat nak ke kiri ke kanan tu, saya dapat rasakan bukan daripada enjin, saya lebih rasakan kerana daripada tayarnya yang besar. Itu saya rasa macam ada sikit berat nak turun, tapi tak, still saya rasa macam masih ringan. So kalau 600cc lagilah teruk. Tapi kita nak menceritakan tentang Suzuki GSR ni, tak banyak yang kita boleh ceritakan tentang Suzuki ni kerana ia adalah common untuk semua sport bike rider yang sukakan rupa bentuk macam ni. Dan juga yang paling utama sekarang ni, apabila dalam MotoGP sekarang pun Suzuki telah mula mencapai kemenangan podium, telah mula berada di kedudukan top 10, dan Alex Rins dan siapa lagi seorang mamat tu, Gentioli ke apa nama dia, sudah mula menaikkan nama Suzuki kembali dalam persada perlumbaan. Oleh itu, tambahan pula dengan di Malaysia, Suzuki Malaysia sekarang telah mula mengambil alih daripada management Suzuki yang dahulu. Okey, sekarang Suzuki Malaysia didapati akan mencuba lebih agresif daripada segi penjualan dan juga promosi, dan dapatlah saya pandu uji motor ni untuk tetap anda. Jadi jangan lupa untuk terus bersama Fast Lens TV, kerana terdapat banyak motosikal-motosikal lain yang akan kita buat pandu uji ataupun review untuk anda. Dan jangan lupa like, jangan lupa subscribe, dan kita sudah menuju ke arah 10,000 subscriber. Dan apabila kita ada 10,000, kita akan keluarkan merchandise-merchandise khas untuk anda. Jangan lupa saksikan dan tonton bersama-sama Fast Lens TV. Jumpa lagi. Showa BFF, best friend forever.